Saya telah melantik seorang pegawai penerangan, Saudara Wan G. Bimah Hussein. Anda punya cita-cita sekarang ni 2013 kan? 2030. Mat anda, Sultan tak ada. Sultan dah habis. Malaysia ni dah jadi negara republik. Sistem presiden dah. Bila 2030? Anda punya mat ni? Jadi map of map. Jadi 2013, ini ada 2014, betul tak? 2015, 2000 bla bla bla. Okey, kita dah buat map, kita dah buat perancangan tau. Sebenarnya game mana ni awal lagi 2011. Game mana? Dah ada 2012 dan 2013. Apa anda punya game? Game mana? Tahun yang pertama, anda nak buat game, orang kata Sultan Syaitan. Mula bawa Syaitan, 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 Syaitan. Bila kau tu? Dan terbukti jadi. Okey, okey, okey. Orang sekarang tak panggil Sultan. Kalau Sultan tu, Syaitan. Dalam belum tak ada kan? Anda nak cakap Syaitan, 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 Syaitan. Kan? Game yang kedua, 2013, macam mana nak letup? Bagi gegar sikit. Mesti ada orang kena tangkap kerana faktor Sultan. Maka lahirlah orang nama Adukan Tarunam. Ada orang namanya Ahmad Abu Jalil. Dan ada orang namanya Wanji. Betul tak? Game tu dah berjaya. Sekarang fikir game 2013 ke 2014. Apa nak buat? Ha, yang tu aku tak boleh cerita lah. Maknanya, dia ada game tu step by step untuk mencapai kejayaan Sultan Zero. Faham? Implasi Sultan. Okey, boleh insyaAllah. Boleh? Jadi ada game. Seorang mimpin dia ada game. Dia ada map untuk nak sampai destinasi. Jadi ada game bertahap. Tahap. Asal pun juga pemimpin yang bijak itu seperti Nabi Yusuf AS. Faham? Kita masuk ke Allah. Dah habis. Yang dirakam ni, yang ni padam.